Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Chun Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. Hari ini minggu yang damai, yang biasa buat nyantai, PUBG Mobile malah rilis new event Ultimate Skin versi Guild guys, bersamaan dengan Next Helm, keduanya itu dengan Red Ultimate ya. And rencananya aku bakal take it, tapi sebelum kesana, buat kalian yang mau top up UC PUBG Mobile, kalian bisa kesini. Ini dia lapak kuda guys, cara aksesnya gampang banget, tinggal kalian ketik aja di search engine kalian lapakkuda.com dan kalian pilih PUBG Mobile, terus kalian juga bisa pilih nominal yang kalian butuhkan. Bahkan 30 UC pun ada ya, and cara ordernya tinggal masukkan ID kalian, nomor WA, pilih nominal yang kalian mau, lalu pilih pembayarannya. Jangan lupa ini yang bikin kalian untung, masukkan kode promonya CHUNE06. Ingat kalau di spell CHUNE06 ya. Lalu konfirmasi aja pembayaran kalian and happy shopping guys. Nah guys, kali ini new ultimate skinnya itu bertema werewolf ya, dan hadir di lucky spin dengan judul World of Vengeance. Nah rewardsnya itu cukup menarik lah guys. Tuh guys, kalian lihat yang bikin menarik adalah nggak ada reward weapon khusus, melainkan diganti kotak yang isinya Auge Abyssal Hall dan Auge Forsaken Glaze. Intinya sih kalau dapat kotak ini, kalian bisa milih salah satu di antara Auge tersebut. Nah, seperti itu sih jadinya menarik ya guys, sedangkan untuk reward freedomnya... Pertama, kalian bisa lihat di sini ada Ultimate Skin versi Guild terbaru, Vera Revaker, yang outfitnya punya option menyesuaikan gender karakter, guys. Kalau cowok seperti ini, tentu akan membawakan kesan cool banget. Dan kalau cewek seperti ini, guys, tampilannya keren juga sih ya, guys. Terus entry emote bakal seperti ini, perhatiin jauhnya. Gimana guys menurut kalian? Terus sama juga loh dengan pas mau take off di spawn islandnya. Dan yang kalian lihat saat ini itu pose eksklusifnya tanpa weapon guys. Kalau weapon Auge Abyssal Hall seperti ini detailnya, tapi kalau Auge yang lain biasa aja guys. Terus bisa tuker cover dengan Ultimate Shinobi kami dengan tampilan seperti di layar kalian ya. Dan ada tampilan khusus ketika dipakai di event Blood Moon Awakening. Next, kita ke skin helmnya guys, seperti inilah ya level basic alias level satunya. Udah keren banget konsepnya, lalu dilanjut di level 2-nya jadi gradasi warna hitam dan merah. Terus level 3-nya full dominan merah dan ini tuh keren banget guys. And sebelumnya, helm Crimson Epialtis kali ini Feral Ravager ya guys, yang minat gas aja. Ada kotak juga loh, kotak Auge. Terus Grider yang B aja menurutku, karena konsep ini tuh udah sering dilihat ya guys, tapi aku appreciate juga dengan animasi yang ditampilkan. Terus skin tasnya cukup oke juga menurutku, tapi memang nggak yang wow gitu guys, jadi seperti kayak ya udah kalau nggak dapet, but kalau dapet ya happy juga. Terus emotnya seperti ini, ya lumayan. Safe with mine, and I can't find the words to
Terus, buat kalian yang nonton konten aku Leveling Collection, kan dapat tema lobby mitik berwaktu. Nah, ini dia guys, buat jadi permanen, kalian harus redeem dengan satu permata. Nanti jadi permanen, dan ultimate yang di comeback sudah aku jelaskan di konten aku sebelumnya, yaitu Glacial Bright Set ya guys, dan aku punya all rewards-nya ya. Di gacaan kali ini, untuk satu kalinya, kalian perlu 10 UC yang bakal kereset setiap hari, dan 540 UC untuk 10 kali gacha langsung. Ada hadiah jaminan juga dari 20 sampai dengan 250 kali gacha, dan buat kalian yang udah open royal pasti bisa gacha dengan 0 UC 2 kali guys, karena dapat kupon diskonnya kan. Nah, kalian bisa cek UC aku tersisa segitu guys. Mau coba take it lah ya, siapa tahu dapat something. So, let's try and get the rewards guys. Okay, gak lama-lama guys, langsung kita gaskan. Tentunya pakai kupon diskon dulu ya ini. Aku coba langsung gacha 10 kali guys. And let's see. Kita sambil cek juga animasinya. Okay. Wah, jujur keren banget guys. Biasanya kan B aja gitu. Tapi kali ini aku suka sih sama animasinya. And nice banget, pertama gacha langsung dikasih bomnya. Okay guys, tuh kalian lihat masih 10 kali gacha. Sekarang kita lanjutkan lagi dulu. Aku mau pakai voucher yang 60 UC. Watch keren, tapi kok kompak banget ya guys dapatnya Fury Gem Pieces hampir semuanya. Cuma satu doang tuh pennya. Masih 20 kali gacha, tenang guys, kita lanjutkan ya gachanya. Dan aku tahu kalian lihat UC aku memang tinggal sedikit. Nanti kalau belum dapat rewards utamanya, aku bakal top up dulu ya guys, tenang aja. And now mari kita lanjutkan lagi guys. Dan ini voucher 30 UC ku udah habis. And let's go. Yuk bisalah dapet gemnya. Oke deh, yang muncul masih material guys, material weapon, lumayan. Ini bisa di save ya, buat nanti kalau aku upgrade. Lanjut gacha yang ke 50 kali guys, UC aku udah habis ini guys. Oke, dikasih bom molotov abisal haulnya. Aku save dulu karena aku juga belum punya, lumayan. Dan selain dapat molotovnya, aku juga dapat extendnya guys. Ini udah ya. Oh, UC aku tinggal 147. Udah waktunya top up. Yah, kita lanjut gacha satu kali dulu guys. Kira-kira satu kali dikasihnya apa? Dikasih gem pieces satu doang. It's okay. Hello guys, ini aku udah top up ya. Dan tadi sempet aku pakai juga buat gacha harian. So that's why sekarang jadinya 8107. Dan mudah-mudahan sih bisa dapet ya guys. Siapa sih yang gak pengen segahar itu loh guys ultimate skinnya. Oke guys, seperti yang kalian lihat, dapet gem pertama kalinya. Dan ini emang udah waktunya dapet karena point luck, bukan karena lucky dari gachaan ya. Lanjut yuk guys, ini gacha yang ke 81 kali. Yuk bisalah dapat rewards lagi. Dan belum ya guys, masih dapat material pieces dan gem pieces gitu. Pantang menyerah, lanjut lagi guys. Karena memang udah niat banget sampai top up UC lagi. Oh nice, dapat Ransel Brimstone Damage. Ah, seneng banget, not bad lah ya. Ini lumayan buat nambah koleksi dan tentunya poin koleksi juga. Oh, ditambahin satu material guys, yes. Lanjut guys, kita cek ya nanti dapat apa kira-kira. And by the way, kalian udah gacha belum? What? Kalian lihat guys, dapat 2 rewards gachaannya. Tentu ini yang paling bikin shock guys, dapat ultimate skinnya si Feral Avenger. Wah, happy banget guys, 101 kali coba ya udah dapat. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apate, apate,
Apa ce? Oke guys, kelewat happy, terus akhirnya kepikiran lagu itu yang vibes-nya tentu happy banget. Hah, udah ya guys, nyanyinya aku cukup. Dan aku tadi juga dapet tas lagi nih. Tuh guys, jadi satu jam. Yeay! Tuh guys, bisa kalian lihat kalau aku gajahnya cuma 101 kali. Dan nanti sih sisanya aku punya 2 furry jam tuh. Dan juga 60 jam pieces. So, kayaknya kalau tukar nggak dulu sih guys, biar sampai last date game aja. Oh ya guys, biar nggak dikira scam, yuks kita kesini dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau ada yang new ya guys di inventory aku. And saatnya aku pakai dulu. Nah, ini dia, kita review tipis-tipis dulu lah ya. Bukan review di sini, lebih tepatnya di... Oke guys, 101 kali gacha langsung dapat ultimate dan 2 kali dapat skin tasnya. Wah, lucky nggak guys? Nggak nyangka sebenarnya ya. And menurut aku itu cukup hoki sih, karena biasanya sampai puluhan ribu Yoshi bahkan harus sabar ya ngumpulin gem buat redeem. Dan ini sih aku cukupkan dengan rasa yang happy guys. Nah, jangan lupa like-nya di video aku dan juga bantu share ya guys biar aku makin happy. Thank you banget udah nonton konten aku sampai selesai. See you again. Have a nice day buat kalian yang gacha. Aku harap kalian dapat yang terbaik ya. Bye guys. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apa teh.